Servisnya Yuda Pratama dari Family KM. Konsentrasi Yuda arahkan bola-bola sang libir pasnya sebelah gila umpan Rafi. Satu serangan kerasnya dinyatakan keluar. Angka pertama 1-0 di set yang ketiga. Konsentrasi kembali di sana Yuda Pratama. Sang center floatingnya Yuda, resipnya Oki melambung indah, angkat kembali pegatek Oki. Oki. Upaya penyelamatan gagal dilakukan Yuda Pratama. Angka kembar 1-1. Ambil posisi Alip, Alip, Alip Satrio. Debak debuk sejenak Alip. Floatingnya Alip, resipnya sebelah Gunawan sang libero Yuda umpan bola Panyol. Gagal melewati netting, satu serangan dilakukan Panyol. 2-1. 2-1 satu angka Ridi. Konsentrasi kembali di sana ada Alip. Floatingnya Alim, risik kurang akurat, Ardi layur kembali pegang Ardi. Mampu dipertahankan di sana, Rafi Gundul. Berhasil membobol dua blocker dan dinyatakan tas out. 3-1, poin-poin kembali untuk Bunga Laut. Konsentrasi di sana kembali lah Alim. Samping kerbinya Alim, Satrio risiknya Ardi kurang akurat, free ball menempatan Fajar. Kali ini satu hadangan kurang sempurna dilakukan oleh Mario. Pindah poin 2-3. Satu angka tertinggal. Fajar umbul geser. Cepol. Resipnya Oki sempurna hilang membagi Robik. Balai hilang. 4-2. Dua angka memimpin Yatin, Yatin Martin. Sang kapten tim, floatingnya Yatin, resipnya Fajar sebelah Yuda umpannya Panyol. Tembus, 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 tembus Panyol. Pindah poin 3-4-1 angka tertinggal. Lewat nomor 2 di sana sang wicker Arif. Konsentrasi tinggi kali di Arif. Arif floatingnya sang libero, passingnya sempurna, angkat kembali dan Oke. Oke, Alexander 5-3-2 angka unggul. Robik Guntul konsentrasi, jumping service kembali Robik. Resipnya Fajar sempurna Yuda umpan Ade layur membobol dua blocker dengan open spek kerasnya Ardi layur. Pindah poin 4-5. Satu angka masih tertinggal. Panyol jumping service-nya Panyol, resipnya libero sempurna hilang umpan satu bola quick Mario. Berhasil mengecoh para pemain dari Family KM. Pindah poin, pindah poin 6-4. Dua angka memimpin ada Mario. Sang quicker dari Bunga Laut, floatingnya pelan, resipnya libero Gunawan melambung indah mempesona Yuda membagi. Sambaran cepat Dode terbentur dua blok rapat dari para pemain Bunga Laut. 7-4-3 angka memimpin. Ambil posisi di sana Mario, lakukan floatingnya Mario. Resipnya Gunawan sang libero akurat Yuda umpannya. Kerekep 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 dan terbali 8-4-4 angka unggul. Pergantian pemain dari Family KM. Ardi layur ditarik keluar masuk nomor punggung 4 Uceng. Uceng yo. Eh karo huruf padha. Resipnya Fajar angkat satu gerak tipu Yuda, angkat kembali penempatan Alif. Alif satu gerak tipunya berhasil mengecoh para pemain dari Family KM. 9-4. Ambil posisi, konsentrasi tinggi-tinggi di sana ada Mario. Satu floatingnya Mario, resipnya libero Yuda umpan Uceng. Satu gerak tipunya mampu diredam di sana Oki, ambil alih umpan ada Gilang. Kerekep 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 nabrak tembok Cino. 5-9-4 angka tertinggal. Lewat nomor punggung 5 di sana Dodi. Konsentrasi tinggi-tinggi di sana Dodi, Dodi, Dodi. Kali ini salah rotasi. Terlalu cepat, harusnya yang servis nomor 4 Uceng. Angka subsidi untuk Bunga Laut 10-5. 5 angka unggul. Konsentrasi di sana Oki. Oke, Alexander umbul geser cepat, resipnya Gunawan sang libero akurat kembali Fajar. Serangannya mampu diredam di sana Yuda umpan kembali Fajar.
Fajar, Fajar berhasil menambah angka untuk tim Family KM. Pindah poin 6 lawan 10. 4 angka tertinggal. Konsentrasi di sana lewat nomor punggung 5 Dodi. Dodi, floatingnya Dodi. Resipnya sebelah libero hilang umpan. Alif, free ball penempatan terbaca oleh Uceng, angkat kembali. Fajar bertahan dengan mudah sang libero. Oki ambil alih umpan. Yatin. Satu kejadian langka di dunia voli Indonesia baru saja tersaji di hadapan kita semuanya. 7-10, 3 angka tertinggal, ambil posisi kembali di jalan Dodi. Dodi, sang kapten tim dari Family KM, floatingnya pelan, resipnya Oki sempurna, kembali hilang membayar Rafi, mampu dikembalikan dengan baik, angkat Oki kembali, ada Yatin terbentur dua blocker, Oki ambil alih, Yuda mampu dipertahankan, kali ini dangak-dangak, gagal penyelamatan dilakukan oleh para pemain Family KM. 11-7, 4 angka unggul lewat sang setter di sana. Gilang servisnya Gilang, resipnya sempurna, angkat Yuda. Fajar gedos tanpa aling-aling, umbar-umbaran. 8-11, 3 angka kini tertinggal. Konsentrasi di sana Yuda, floatingnya Yuda, resipnya kurang akurat. Di sana Yatin ambil alih, alih umpan, pressing robbing terbaca Uceng. Yuda membagi Fajar, luar biasa, lagi-lagi Fajar. Poin-poin kembali untuk Family KM. 9-11, 2 angka kini tertinggal, ambil posisi Yuda. Yuda resipnya Ogi, hilang umpannya, mampu dipertahankan oleh Ari. Yuda membagi Fajar, keluar tipis-tipis harapan mantan. Pindah poin 12-9, 3 angka, 3 angka rating. Konsentrasi kembali di sana Alif, floatingnya Alif, resipnya melabuhi nama pesona. Yuda membagi Arif, satu pelaku yang berhasil menambah angka kembali untuk tim Family KM. Pindah poin 10-12, 2 angka tertinggal. Fajar konsentrasi, capik-capiknya Fajar, resipnya sempurna Ogi, hilang umpan kerekep dan terbali. 11-12, satu angka kini tertinggal Family KM di pertengahan set yang ketiga. Fajar, satu jumping servis antar benua, antar pulau, antar RW, antar RT dinyatakan keluar. Pindah poin angka subsidi untuk Bunga Laut 13-11, 2 angka unggul. Yatin, floatingnya Yatin, resipnya Fajar. Yuda umpan Uceng, satu tipuannya berhasil menipu 6 pemain dari Bunga Laut. Pindah poin 12-13, satu angka tertinggal. Konsentrasi di sana lewat nomor punggung 2 Arif, floatingnya Arif, resipnya libero, hilang umpan. Oke, kerekep nabra tembok Cino, angka kembar 13-13, ambil posisi kembali Arif, floatingnya Arif, passingnya Yatin, hilang umpan. Oke, tipuannya mampu dipertahankan Yuda. Uceng ambil alih umpan Fajar, pertahankan Ropik. Mario membagi kepada Oke, berhasil memecah kebuntuan untuk tim Bunga Laut. 14-13, pergantian pemain dari Family KM. Dodi sang kapten tim ditarik keluar, masuk nomor punggung 9 L Mupin. Oke, ayo Poli. 14-13, satu angka unggul. Konsentrasi kembali di sana Robik, Rotekan Goni. Pindah poin angka subsidi untuk Family KM. 14-11 Podo, ambil posisi Panyol, capik-capiknya Panyol. Podo wai Rotekan Goni. Pindah poin 15-14, satu angka unggul. Konsentrasi di sana Mario, ambil posisi, floatingnya Mario, resipnya Fajar. Yuda umpan, kali penempatan Fajar, terpaca Robik, hilang umpan. Free ball Yatin, ada libero Gunawan menghalo Yuda. Satu gerak tipu, gagal melewati netting, dilawan Yuda. 16-14,
dua akan memimpin sementara dua laut. Masih di sana Mario, floatingnya Mario kali ini dinyatakan keluar. Pindah poin untuk Family KM. 15-16. Satu akan tertinggal, konsentrasi tingkat tinggi di sana. Uceng, floatingnya Uceng, resimnya sebenarnya Oki hilang umpan. Oke, pertahankan Gunawan dengan mudah, angkat Uceng, free fall penempatan Fajar. Ada libero mengaluh hilang kembali. Oke, 775 km/sasi. WOW, wow, 17-15. Dua angka reading konsentrasi di sana. Oke, Alexander dengan satu jumping dari belakang. Oke, resimnya Fajar sempurna. Yuda kembali umpan Fajar. Hasil pengamatan video challenge bola dinyatakan keluar. 18-15. Mimi. Delapan belas, tiga angka memimpin. Oki Alexander kembali dengan satu jumping service. Kali ini receive gagal dilakukan oleh Uceng. Service as Oki. 19-15, empat angka memimpin. Masih Oki. Floatingnya Oki. Lagi-lagi receive gagal Gunawan sang libero. Service as kembali Oki. 25-15. Masih oke. Camping service keras kali ini dinyatakan keluar. Pindah poin untuk Family KM. 16-20. Apa sih ya Jane? Elmo Pit. Konsentrasi tinggal di gabel posisi. Tapi kali ini Elmo Pit. Floatingnya Elmo Pit. Resipnya sebenarnya sang libero. Hilang satu serangan cepat luar biasa. Alif Satrio. Pindah poin kembali untuk Bunga Laut. 21-16. Konsentrasi lewat sang setter di sana. Gilang. Floatingnya Gilang, resipnya Fajar. Yuda umpan Fajar. Lagi-lagi Fajar. Pindah poin 17-21. Empat angka masih tertinggal. Yuda Pratama. Konsentrasi Yuda, floatingnya Yuda, resipnya libero sempurna, hilang umpan. Kali ini satu serangan enceng godok dinyatakan ngabang. Walulah selikur. Tiga angka tertinggal. Konsentrasi tingkat tinggi di sana Yuda, resipnya libero sempurna, hilang umpan. Oke. Satu defense kurang sempurna di lawan Yuda Pratama. Pindah poin Rory Kurwalulas. Empat angka unggul Alif Satrio. Ambil posisi 6. Jumping-jumpingnya Alif. Resipnya Fajar. Yuda umpan. Satu serangan panjang lama berdendam kembali back attack. Oke, mampu dikembalikan di sana. Oke, menghalo counter attack dilakukan oleh Mario. Terbaca Uceng. Yuda umpan. Gerak tipu luar biasa. Panyol ngapusi. 19-22. Tiga angka tertinggal kembali. Jumping service Fajar. Resipnya libero sempurna, akan kembali bagaimana. Oke. Ata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 t. Keluar di luar Oki. Rong puluh rorikur. Dua angka kiri tertinggal. Fajar. Jumping service Fajar. Resipnya sempurna sang libero. Hilang umpan kepada Rafi. Berhasil memecah kebuntuan untuk tim Bunga Laut. Pindah poin 23-20. Lewat nomor punggung 7 di sana Yatin. Konsentrasi sang kapten tim Yatin. Floating pelan resipnya Gunawan sang libero sempurna. Yuda umpan Uceng. Membobol dua blocker dan dinyatakan pass out. Pindah poin selikur telulikur. Dua angka masih tertinggal. Konsentrasi di sana Arif. Siapa yang dituju, arahkan bola ke belakang. Resipnya libero sempurna, hilang membagi. Oke. Tipuannya mampu dimetakan. Uceng free fall ke belakang. Libero mengalok, hilang umpan. Oke. Tembus. Oki Alexander. Set point 24-21. 24-21 di sana Rompi Gundul. Resipnya Fajar. Yudanya El Mubin mampu diterkam di sana oleh Oki. Kali ini
dinyatakan pass out. Rolikur pat likur, dua angka tertinggal, konsentrasi di sana Panyol, Panyol, sampai kerja Panyol, resipnya libero sempurna, hilang umpan-umpan, oke, okay. Gedas, 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 oke. Okay.